Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gen Aci, bagaimana kabar sahabat Gen Aci sekalian? Kak Alvin doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ketemu lagi di kelasnya Kak Alvin di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Nah sahabat Gen Aci, sebelum mulai videonya, nggak bosen-bosen nih Kak Alvin mau ngingetin untuk tekan tombol merah yang bertuliskan subscribe. Setelah tekan tombol merah yang bertuliskan subscribe, kan di sebelahnya tuh tombol lonceng supaya sahabat Gen Aci semua mendapatkan notifikasi dari channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Terima kasih. Nah lanjut ke videonya. Kali ini, Kak Alvin akan membahas tentang animal in English. Apa artinya adik-adik? Ya, adik-adik benar. Nama-nama binatang atau nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Nah, adik-adik, kita akan belajar animal in English sesuai abjad. Abjad yang pertama adalah A atau A dalam bahasa Inggris. Adik-adik tahu nggak nama hewan atau binatang yang huruf depannya A? Ya, benar. Ayam. Yang pertama yaitu ayam jantan. Bahasa Inggrisnya ayam jantan yaitu rooster. Repeat after Kak Alvin. Rooster. Ayam jantan. Rooster. Bagaimana suaranya? Begini suara ayam jantan. Kak Alvin akan mencobanya ya. Gitu suara ayam jantan sahabat Gen Aci. Kalau sahabat Gen Aci, gimana nih suara ayam jantannya? Kak Alvin mau denger dong. Yang kedua, masih tetap di huruf A. Ayam betina. Apa bahasa Inggrisnya ayam betina adik-adik? Bahasa Inggrisnya ayam betina adalah hen. Repeat after Kak Alvin ya adik-adik. Bahasa Inggrisnya ayam betina adalah hen. Ayam betina, hen. Gimana suara ayam betina ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak suara ayam betina kayak gimana? Kak Alvin mau praktekin ya. Suara dan gerakan ayam betina saat anak-anaknya mau dicuri oleh si rubah. Nah, sahabat Gen Aci, itu tadi suara ayam jantan dan suara ayam betina. Jadi seperti itu. Ayam jantan, bahasa Inggrisnya apa? Rooster. Ayam betina, bahasa Inggrisnya apa? Yes, hen. Oke, sahabat Gen Aci, tetap di huruf A, abjad yang pertama. Hewan apa ya kira-kira yang huruf depannya A? Adik-adik tahu nggak? Aha, anjing. Anjing, bahasa Inggrisnya apa adik-adik? Yes, tepat sekali. Dog. Bahasa Inggris anjing adalah dog. Anjing, dog. Gimana suara anjing adik-adik? Kak Alvin kasih contoh. Tuh suara anjing kalau ketakutan ya adik-adik. Nah lanjut ke huruf berikutnya sahabat Gen Aci. Setelah A, huruf apa yo? Ya betul sekali, huruf B. Hewan apa yang huruf depannya B ya? Kak Alvin kasih clue-nya nih. Dia hidupnya di ujung kulon. Bercula satu. Dan hewan ini sangat langka. Dilindungi oleh pemerintah. Hewan apa adik-adik? Ya, tepat sekali. Badak. Apa bahasa Inggris dari badak adik-adik? Rhino. Badak. Bahasa Inggrisnya rhino. Badak, rhino. Bagaimana suara badak adik-adik? Seperti ini.
Kurang lebih seperti itu suara badak adik-adik. Nama hewan dari huruf B yang berikutnya adalah bebek. Bahasa Inggris dari bebek adalah duck. Bebek, duck. Bebek, duck. Suara dari bebek. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Seperti itu. Nah, kemudian huruf B selanjutnya untuk nama hewan selanjutnya dengan awalan huruf B adalah babi. Bahasa Inggris dari babi adalah pig. Babi, pig. Babi, pig. Adik-adik bisa menirukan suara babi? Begini suara babi adik-adik. Seperti itu. Nama hewan dengan awalan huruf B berikutnya adalah burung hantu. Burung hantu ini menjadi simbol kecerdasan di seluruh dunia loh adik-adik. Bahasa Inggris dari burung hantu adalah owl. Burung hantu, owl. Burung hantu, owl. Bagaimana suara burung hantu ya adik-adik? Huruf abjad berikutnya yaitu C. Bahasa Inggrisnya C, C. C, C. Hewan apa yang huruf depannya C ya adik-adik? Ya, betul. Cicak. Bahasa Inggris cicak adalah lizard. Cicak, lizard. Cicak, lizard. Suara dari cicak. Huruf berikutnya adalah huruf D. Bahasa Inggrisnya huruf D adalah D. Hewan apa yang awalan hurufnya huruf D? Ya, betul. Domba. Bahasa Inggris dari domba adalah sheep. Domba, sheep. Domba, sheep. Suara dari domba seperti ini adik-adik. Meh. Atau bisa seperti ini. Meh. 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 Kalau domba bersin, gimana adik-adik? Seperti itu suara domba adik-adik. Huruf abjad berikutnya adalah E. Hewan apa yang huruf awalnya E adik-adik? Elang. Bahasa Inggris dari elang adalah eagle. Elang, eagle. Elang, eagle. Gimana ya suara burung elang adik-adik? Kayaknya Kak Alvin harus ke kebun binatang dulu deh. Biar tahu gimana suara burung elang. Atau tulis di bawah kolom komentar. Gimana sih suara elang tuh adik-adik? Huruf abjad berikutnya untuk nama hewan adalah G. F kita loncati adik-adik. Kalau adik-adik tahu nama hewan yang awalannya huruf F. Apa ya? Tulis di bawah kolom komentar. Oke lanjut, huruf G, nama hewan yang awalan hurufnya G adalah gagak. Bahasa Inggris dari burung gagak adalah raven atau crow. Burung gagak, crow atau raven. Burung gagak, crow atau raven. Kira-kira begini suara burung gagak adik-adik. Kita gabungin sama suara burung hantu biar kayak di film-film horor ya adik-adik.
ceritanya Kak Alvin ini masuk rumah horor. Kak Alvin buka pintu nih. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Nama hewan dari huruf G berikutnya adalah gajah. Gajah, bahasa Inggrisnya, elephant. Gajah, elephant. Gajah, elephant. Gini suara gajah adik-adik. Itu suara gajah adik-adik. Suara belalainya ya, kalau gajah lagi marah. Oke, lanjut ke nama hewan selanjutnya, huruf G, yaitu gorila. Gorila, bahasa Inggrisnya gorilla. Gorila, gorilla. Gini suaranya adik-adik. Oh, ini kera adik-adik, bukan gorila. Gorila gini. Gorila pandai lo bahasa isyarat adik-adik. Oke, lanjut ke huruf abjad berikutnya. Huruf abjad berikutnya adalah huruf H. Apa nama hewan yang awalan hurufnya huruf H? Harimau. Harimau, bahasa Inggrisnya tiger. Harimau, tiger. Harimau, tiger. Oke adik-adik, itu tadi akhir dari part 1 Animal in English. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.